Oh, belum sesuai ya. Kamu jangan kayak senja ya. Datang indah lalu pergi. Oh my god. Iya, yang gampang dipelajari itu bahasa cinta aku padamu gitu ya. Oh my god. Aduh, Asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yep, hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tija Salmi. Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku, hai aku Tija dan ini saudara aku Diana. Jadi guys, sorry guys. Kita seringnya ya, kita sering ketawa-ketawa gitu loh guys. Jadi ya karena di sini kita enggak bikin reaction yang tentang meme gitu yang lucu-lucu. Maaf ya guys, mungkin di next reaction kita bikin yang lucu-lucu ya. Jadi di video kali ini kita akan bikin video reaction tentang Ronald Saiful Goban, prank selawat dan ngaji, syadu banget mukanya. Mana lihat mukamu, aku ketawa. So, okay guys, seperti biasa kenapa kita bikin video reaction ini karena ramai banget daripada kalian yang minta aku untuk bikin reaction tentang si Ronald Saiful Goban ini. Dan ternyata udah lama banget kita enggak bikin reaction tentang Ronald Saiful Goban. So, okay guys. Maaf ya guys, jadi di sini tuh kita lagi berada di apartemen lagi di sekitaran sini ada swimming pool. Jadi maaf banget kalau suaranya kayak ada berisik-berisik orang pada swimming pool gitu. Soalnya kita di sini nggak dua orang, ada yang lain juga lagi swimming pool. Padahal tadi cuma kita berdua aja. Sekarang ada ramai banget ya udah. Siapa ramai? Gak apa-apa kita tulisin aja ya guys. Oke guys, kalau kalian penasaran sama video reaction kita, please don't forget to like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa tekan notification agar kalian gak ketinggalan sama video aku. So please keep watching and don't skip. Oke, guys, maaf ya guys. Sekarang kita lagi sharing headset. Kenapa? Biar ya udah kalau kita paksa nanti kan nanti kayak gegang gitu. Jadi nanti kita edit aja. Oke guys, dan ini kita headsetnya ini aku dapat dari Royal Brunei Airplane. Jadi ini adalah free. Jadi aku ambil aja soalnya aku enggak bawa headset dari rumah. Soalnya seperti biasa yang aku kasih tahu waktu itu aku lagi di Singapura ya sekarang. Di Singapura bukan buat liburan tapi buat urusan pribadi. So, okay guys. Sekarang mari kita mulai ke video reaction-nya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku izin dulu sih banyak. Tapi kok warna rambutnya diwarnain ya sekarang? Yes, ya. Malah bagusan. Warna ya terus mati. Iya. Temen. Cuman warnanya ditukar aja. Warna ya sih. Nanti ya. Naik. Mas. Masa depan kamu. Pickup line. Kita bukannya benci sama pickup line sih ya, guys. Kita bukannya enggak benci. Tapi gimana ya? Aduh, masyaallah. Cringe. Iya. Kamu sendirian aja sini. Iya. Ini temen dulu. Kamu kok cahaya banget sih aura Aulia. Goblok. Aulia cahaya gitu. Iya itu. Aulia positifnya gitu. It's yeah. A bad word. Don't say it. Kayak gitu kan. Aduh udah wajahnya cahaya, bajunya cahaya. Aduh. Aku malah kering. Masa depan kita juga cahaya. Udah kita fokus ke videonya. Sebelumnya kan gini kayak kan, tapi sekarang udah kayak gini aja. Ini di mana sih kita ini? Apa? Kita di mana sih? Kita di mana sekarang? Oh, sekarang. Ih, gay banget, pengen banget dipanggil sayang. Sekarang bukan sayang. Iya, sayang juga sih. Kok di sini nggak ada senja ya mbak? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oh belum sore ya, kamu jangan kayak senja ya. Datang indah lalu pergi. Oh my god, oh my god, oh my god.
jadilah kayak di emoji aku diri sendiri yang selalu sayang sama kamu. Allah. Ya ampun, tapi baju kita janjian ya, warna kuning. Hai. Aduh, pusing. Masya Allah. Oh my god. Oh, sorry, Ika, guys. Aku lagi nunggu teman-teman. Bener-bener ngateng soalnya, gitu. Teman apa? Ini teman hidup dia. Ya. Ya dalam ceritanya ini kayak prank gitu ya. Teman-teman aku. Teman aku angkat ya. Bicak. Lak-lak-lak, why? Walak-lak-lak, why? Walak-lak, why? Ini saya beli kayak... Ini orang ngapain sih? Why? Yay. Panik, why? Sang Huay. Bapak. Balik Huay. Nah. Chang Huay. Chang Huay, titip kuat Huay. Huay. Ayo. Ih, susah banget, Bang. Ngomong kayaan. Aku belajar 3 hari, 3 malam, 3 minggu. Susah banget bahasa Thailand. Yang gampang dipelajari itu bahasa cinta aku padamu gitu. Oh my god. Aduh, Masya Allah. Sepayu nafasku ku hembuskan untuk dirimu. Biarin buku sampai kepada bidadariku. Kalau kamu berada di sana, kamu kayak apa? Ini lagu annoying banget. Yeah, obviously. I was starting to think like that. I'll probably run away. Emang kamu percaya kata pepatah itu? Tak kenal anak tak sayang, percaya? Bayu? Percaya. Gitu ya. Kalau aku enggak percaya. Soalnya aku belum kenal kamu aja udah sayang. Jangan master. Rajanya pick up line. Right. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Iya, ini saya lanjut, sayang. Kamu tahu nggak apa bedanya kamu sama Kuisi? Kalau Kuisi itu yama-yama nambah antik. Kalau kamu yama-yama nambah cantik. Oh, iya. Udah berapa kali ya kita dengar kalian cerita? Aku marah, guys. Marah. Santai banget sih mbak sini ya, suasananya hidup, santai, adem. Aduh, telepon lagi guys. Halo baby, I love you baby. Sedang apa love you baby? What? Look. Udah makan belum? Do she stop smiling though? Makanya. Soalnya dia bilang, oh makan ini ya? Orang pacaran ya. Tapi kok makan malah... Baso. Right. Makan like baso. Makan baso. Iya. Baso Mas Bakai. Ya, sukaan kamu kan baso Mas Bakai. Ya. Kalau lagi ngambek kamu dibawa ke baso Mas Bakai. Langsung ngambek-ngambek. Aduh. Iya, ayang kan kue yang tuh kalau satu poisi. Biasanya kan dua poisi. Gitu, ayang. Kakak,
Enggak kerasa kakak. Boleh nambah. Boleh banget. Hehehe. Boleh enggak apa-apa. Apa-apa kan pakai duit ayang kan. Pakai duit kakak. Ya kaya pakai duit kakak. Lucu banget sayang. Ayo. Dia ngomong apaan guys. Ayo. Oke sayang ya. Nih kakak lagi di mall nih. Lagi milih baju nih. Enggak lah. Sama cowok. Sama cowok lah. Nih lagi milih baju. Ayo mau nitip baju. Apa sih sayang? Ya baju wedding menanti lah sayang. Ih, mayu-mayu banyak teman-teman kakak nih enak ini. Oke okay, ya. Yeah. Bisik banget sih bos. Iya yeah, si Henry nih sayang, si bisik banget. Si Henry bisik banget. Nope. Video call enggak payu sih. Right. Udah sih saya aja sih. Video call, video call. Bye dia. Gak usah, gak usah. Ya udah ya. Aduh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwa bayo kahatu. Mwah. Hah? Emang kayak gitu, Mbak. Biar hubungannya baik-baik aja gitu. Enggak sih, ya. Tapi aku masih setia sama kamu. Aku sayang banget sama dia. Kan demi kebaikan bohong juga. Hah? Nih, kamu jangan gesek-gesek sih. Stop. Stop. Kau mencuri hati. Apa sih sayang banget ya? Enggak cuy ya? Kamu nyanyi dia? Jelas-jelas. Nyanyi ya. Tadi kan enak. Lumayan. Lumayan apa? Jauh ke bagus. Enak banget sih. Kata oyang-oyang laki-laki nggak cukup satu wanitanya, bohong itu. Aku cukup satu sama dia, ya kan? Sayang banget sayangnya. Cukup satu untuk selamanya, oh. Kan? Gitu kan harusnya? Yeah. Iya dong. Ya bohong-bohong sekali dua kali mah ya ada ya dalam hubungan kan? Kamu kan kamu juga pasti banyak bohong sama pacar kamu. Enggak lah. Masya, iya. Pasti kamu ditanya kata ayang kamu. Emang kamu lagi di mana? Sama kayak aku tadi jawabannya kan, padahal lagi di kerja kelompok sama teman cowok gitu. Bilangnya lagi, ini lagi nonton film sama teman-teman aku, pasti gitu. Ya kan? Soalnya aku gak yasain apa yang kamu yasain. Halo. Kamu ini ya? Kamu ini? Sampai bina. Allah. Allah. Ya Allah. Waiting for connection. Oke, okay, mungkin sekarang ini lagi start selawat ya. Bagus itu ya guys. Ya Imam Ar-Rus, ya Sanadu, Anta Babullah. Pasti kaget ya guys, tadi padahal ngomong. سمن بالله جنحينا هوا ما المعافى سقيم وسوى وسمن بالله جنحينا هوا ما المعافى سقيم وسوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العمر يوى العجم يا إمام الروح.
di dunia ya wa akhirati ya Rasulullah bi khubbihi. Dengar selawatnya pada benar enak banget. Mara'at 'ainu wa laysa tara mithla taha fi warada syara. لطاها في وراد الشراء خير من فوق ثرى الثرى طير الأخلاق هو شيامي يا إمام. Okay, but like the girl cannot stop smiling though. Ya, kayak kita. Ya. Izin jadi suami kamu boleh gak? Enggak, izin tak ada harus boleh gak sih? Gak apa-apa ya? Surat apa mbak? Ada, tapi kasih surat apa ya? Ngomongnya udah kayak biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا به
السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح صدق الله العلي العظيم. So, okay guys, maaf ya kita cut videonya tadi kenapa? Soalnya ini ada kayak keganggu gitu loh guys. Sekarang udah harinya udah pada mau gelap juga ya guys. Sekarang udah jam berapa sih? Sekarang udah jam 7 ya guys. Sekarang udah jam 7. Kok nggak kelihatan ya? Kok? Oke guys, sekarang udah jam 7, tapi di sini kayak udah masih siang sih, guys. Ini kalau di Brunei udah pasti gelap banget, gelap. Tapi ini ya kita udah pasang ring light di sini, jadi agak bagus lagi lightingnya. Maaf ya guys. Oke guys, sekarang kita mulai start lagi. 1 2 3. Sudah fokus. Stop. Berarti asli mana sih? Petir. Asli petir. Kok asli ludup? Tangan ya. Aduh, masya Allah. Kamu santai sini ya. Iya santai. Lagi santai aja. Kok temennya belum datang? Udah sore? Iya, nggak tahu. Temenin aku aja. Kemana? Di pelaminan. They're not even a couple, but I feel like I'm like here watching this right now. I feel like I'm really good. They're not even a couple. I feel so sad. Bukan yeah, di kepelaminan harusnya. Ya udah. Aduh, insya Allah ya santai ya. Aduh, tapi aku dari tadi minta maaf. Sebenarnya aku dari tadi yang nyanyi gak jelas. Aja di samping kamu, terus gombalin kamu. Aku ini lagi bikin sosial eksperimen, konten prank sholat gitu kak buat YouTube. Kakak gak sadar tadi ada kamera? Enggak, hah? Enggak ada. Gak sadar? Enggak. Sana ada gak tuh? Enggak ada ya? Sana? Enggak ada. Ini ada gini. Oh my god. Berarti ini hiding kamera. Jadi saya ini lagi bikin sosial eksperimen, konten prank sholat gitu kak buat YouTube. Bikin aku boleh sih ya? Apa? Bikin aku boleh ya? Boleh. Gak marah ya? Enggak. Sadar kenal ini? Enggak. Tuh, gue jawabin. Lihat gitu. Jadi soal yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang itu dari ketika kamera itu. Sudah dia ngomong seperti biasa ya, kayak cool gitu ya sih guys. Cool. Gak marah kan cowoknya? Aman ya? Aman. Oke, jadi biasanya gini kan. Biasanya yang kena konten prank saya itu saya cuma minta bantuan untuk semua konten saya yang udah berbaru. Semoga aja negara ini kemudian gak ada batun, kalau batun, marobun batun, dijauhi dari segala marah bahaya. Amin. 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 Amin
Enggak. Saya buka buahnya kalau saya ingin sih yang mau. Enggak. Ya udah deh, dan yuk kakak cukup main mungkin saja. Iya boleh. Tapi kalau ditanya tentang berdoa saya yang baik dan ambil. Kan juga kita begini. Lihat artinya telak barang. Ayo. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتهليلنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا وتجاوز عنا ولا تضرب وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. So alhamdulillah sekarang udah videonya udah selesai ya guys. Jadi maafin kita kalau kita ada salah di sini. Jadi kita tuh kayak nggak bisa ketemuan gitu loh guys. Kalau bikin video pasti kayak salah dikit pasti yeah, ada ketawanya. Yes, we're always laughing and stuff. So I'm sorry if we laugh so hard that it might offend any of you while we're watching this kind of, you know. Kita nggak, ya kita nggak ada kayak main-mainin ya guys. Kita nggak ada. Yeah. Emang kitanya aja kayak gini. Kita sih kayak gini lah. Terus tentang videonya seperti biasa kita tuh benar-benar kayak suka banget sama suaranya udah merdu gitu. Terus videonya bagi kita itu benar-benar bermanfaat banget ya guys, bermanfaat bagi semua orang dan juga menarik perhatian banget ke kita. Terus lagi apalagi advantage-nya itu benar-benar kayak kita mendengar selawat itu pasti dapat pahala ya guys, apalagi didoain terus dimasukin dengan lantunan Al-Qur'an yang benar-benar indah banget. Itu kita dengarnya aja udah dapat pahala loh guys. Enggak sia-sia kita nonton yang kayak gini. Ya kalau bagi kamu gimana? Want to talk about is just the voice. His voice. It was really, really like it hit me. I don't know, it just hit me hard and like it feels so peaceful. Yeah. I don't know how to describe it. Tenteram guys, indah. It was really peaceful when I listened to him, like, you know, recite all of that surah and Al-Qur'an. It was really, really cool. I loved it. I really loved it. Kita, penting kita benar-benar suka banget sama channelnya dan makasih banget ya ke kalian yang udah request ke kita tentang channel ini. So, yep, videonya kali ini sampai di sini aja ya guys. Sekali lagi kita benar-benar minta maaf kalau kita ada salah banget di sini. So sebelum kita pergi, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and jangan lupa tekan the bell notification agar kalian tidak ketinggalan video-video aku. So bye-bye, thank you for watching. Assalamualaikum. Oh ya guys, aku lupa nih kasih tahu ke kalian ya. Ini kalau suaranya lagi ada kayak berisik-berisik gitu, kita lagi berada di sini. Apa? So ya, yeah. Ini aku mau liatin ya guys sekarang. Oke. Ya. Yeah. Bye-bye. Thank you.